Guys, aku mau ngasih tahu gimana caranya untuk ke Donald FNAF 4 atau enggak FNAF 3, guys. Ayo, gimana kan enggak bisa kan, guys? Bayar pasti kata kali. Bayar kalian. Ini cuman di HP Realme atau enggak di HP lain. Aku enggak tahu nih di HP mana aja. Kalian cari namanya APP Market. Nih, alat bantu ke sini. Nih, APP Market. Kita tulis aja FNAF, guys. Security aja bisa. Waduh, bentar ya, guys. Enggak. Nih, PUBG Mobile. FNAF 1. Kalian bisa install nih dua ini. Tapi yang lainnya susah dicarinya, guys. Harus enggak bayar, guys. GTA juga bisa nih. GTA San Andreas. Terus banyak lagi lah, Poppy Playtime bisa, guys. Aku punya nih Poppy Playtime yang kemarin teh, guys. Nah, enggak ini bukan. Sini buat Poppy Playtime chapter 1, guys. Ini enggak. Yang bagus itu ini, guys. Ataupun aku tadi mainin, guys, tapi aku hapus lagi. Ini nih, tuh. Asli, guys, kita coba install. Dan nanti coba saja. Aduh, ini apa ini? Tertar, guys. Aku ini dia, guys. FNAF-nya, guys. Guys. FNAF Nights. Kata kalian, "Ah, ini mah palsu, ini mah palsu." Palsu. Lihat ini. Game Chap Night 1, guys. Ini beneran loh, guys. Bisa, guys, bisa ke situ, guys. Jadi, guys, aku mau saranin ini super bagus. Di sini ada FNAF Security Breach yang kalian suka selama ini ada di sini, guys. Tadi aku download, takutnya kan kegedean gitu memori. Ini FNAF 4 loh, guys. Pasti kalian, wah, mantap. Guys, gede banget ini, guys. Kamu harus, kalian itu harus banyakin dulu memorinya gitu. Nanti aja aku memorinya habis loh. Tapi ini keren banget loh, guys, ya kan? Aku punya game ini, guys. Ini Poppy Playtime Mobile. Kayak ini bayar, guys. Ini Minecraft juga. APP ini yang sangat keren, guys. Wah, gimana kata kalian, guys? Keren gak? Kalau keren, komen ya, guys.